Bang Intim lagi ngapa mbah? Duh, berapa kali? Banyak. Lah itu loh banyak. Ngambilin daun sintrong. Iya. Nah, jadi teman-teman ya, ini ketemu Bang Intim lagi ngupei godong sintrong ya. Godong sintrong ini kalau orang Jawa bisa dimasak teman-teman ya. Jadi godong sintrong ini tumbuhnya liar di ladang-ladang, jadi tinggal ngambilin aja ya. Ini namanya adalah daun sintrong. Nah, bisa lihat ya teman-teman. Jadi kayak bayam ya, hijau-hijau. Jadi kalau di desa itu apa aja bisa dimasak teman-teman ya. Oke. Namanya adalah daun sintrong. Baunya kayak bau minyakan ya. Kayak minyak. Minyak apa jenisnya? Minyak caplang tuh. Ini kadang-kadang ada ulatnya juga loh teman-teman. Jadi bisa milih yang masih hijau-hijau ya. Tuh, yang hijau-hijau aja teman-teman yang masih muda. Ini adalah daun sintrong. Ini teman-teman ya, jadi kayak bayam teman-teman ya modelnya tuh. Ini namanya daun sintrong. Ini masuk neng es buke wonge ngadek ngumpeki. Kalau orang Jawa iya. Jangan lupa juga teman-teman ya di apa follow Facebooknya Bang Intim ya teman-teman ya. YouTube. Jadi hijau-hijau teman-teman ya, itu bisa dimanfaatkan untuk dimasak, untuk dibuat sayuran ya, namanya daun sintrong ya. Mungkin ada manfaatnya lain juga teman-teman ya, tapi kita belum tahu. Tahunya dimasak buat sayur ya. Oke. Halo Bu Ju. Ini anu buai. Sing suwe-suwe juga bisa. Panas tapi agak-agak mendung gitu, nggak hujan. Kebetulan ada orang pesta juga di desa dekat sini, dekat kebun ya teman-teman ya. Jadi ada suara musiknya juga itu. Tuh hijau-hijau teman-temannya sebelah sini. Ngerayu gitu. Teman-teman ya, suasana di ladang di daerah Sumatera ini teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen tahu, ini lokasinya di Sumatera ya, di Provinsi Bengkulu ya. Di sini itu
daerah transmigrasi, teman-teman ya. Jadi banyak orang Jawa yang tinggal di Bengkulu atau Sumatera sini ya. Dan banyak yang bertani. Bertani, ada petani sawit, petani karet, petani kopi ya. Jadi bermacam-macam profesi yang dilakukan di pertanian di sini teman-teman ya. Khususnya adalah pertanian kelapa sawit, ada karet ya teman-teman ya. Dulu awalnya juga nanam-nanam padi, tapi sekarang sudah enggak lagi karena sudah berganti apa namanya? Masanya ya, masanya berganti teman-teman ya. Oke. Ini juga dulunya awalnya kebun karet karena sudah tua jadi diganti dengan tanaman sawit seperti ini teman-teman ya, bisa dilihat. Tanaman sawit. Ini cucu. Kita dulur ya sini. Apa nih sawit ya? Iya. Makanya diusi. Dalam sesuatu nih di ladang. Air teteh perengan ngono. Perengan kan masih enak woi. Nek longsor capek aku. Ya Allah, cici. Iya, aku ngomong apa yang cici. Pena aku. Aku harus selar babet. Capek, iya. Nah, ini teman-teman ya, hijau-hijau ya, hijau. Namanya daun sintrong ya. Ini bisa dimasak kalau di Sumatera orang Jawa ya. Ini kayak bayam, ini kayaknya modelnya teman-teman ya.